الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إيه كفى بالله حسيبا ما كان وكان الله بكل شيء عليم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammad, wa rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina muhammad, wa ala alihi sayyidina muhammad. Sahabat Patria TV dimanapun saja berada di seluruh Indonesia, kembali bersama saya Mustafa dalam program I Love Pesantren, episode yang ke-11. Alhamdulillah, kali ini... saya akan mengajak sahabat Patria TV dalam program I Love Pesantren untuk sama-sama mengikuti kegiatan di Pondok Pesantren Ashifa Al-Islami Parung Bogor yang beralamat lebih tepatnya adalah di Jalan Demang Arya, Desa Warujaya, Parung Bogor. Dan kali ini Alhamdulillah kita sudah bersama dengan narasumber kita yaitu Pengasuh Pondok Pesantren Bapak Ki Haji Irbabul Lubab SAG SPD. Assalamualaikum ya Syekh Lubab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. sehat walafiat. Semoga selalu sehat walafiat insyaallah. Amin insya Dan Dalam perlindungan yang terbaik ya. Amin amin. amin. <laughs> Baik. Uh, kali ini kita akan bersama dalam program Elo Pesantren uh, untuk episode yang ke-11 kali ini. Jadi kita ingin mendengarkan langsung dari uh, Syekh Lubab untuk uh, terkait dengan program uh, Asyifa Pondok Pesantren

Uh, para sahabat Patria uh, uh, TV, TV. Ya. Alhamdulillah pada siang hari ini kami kedatangan tamu yang luar biasa yaitu uh, teman lama yang memang saat ini beliau <laughs> sudah melalang bunga dari pesantren-pesantren dari masjid ke majlis ya. Alhamdulillah uh, Bapak Kiai Ustaz Mustafa ini luar biasa dan beliau ini salah satu Rekanan kita sebenarnya teman lama, <laughs> namun pada kesempatan pagi hari ini beliau ingin berbincang-bincang dan ingin mengetahui serta yeah. membuat sebuah program yang disebut dengan I Love uh, Pesantren. Yeah, pesantren ya. Yeah. Yeah. Uh, para pemirsa yang budiman, alhamdulillah sebelum uh, saya berbincang sama beliau, saya juga ingin memaparkan tentang bagaimana uh, singkat atau sejarah singkat daripada para Pondok Pesantren Ashifa. Yeah. Pondok Pesantren Ashifa ini uh, didirikan oleh Bapak Ustadz Usman, beliau adalah merupakan mualaf dari kalangan uh, saudara kita dari Chinese, ya. Namun kebetulan beliau ini terhadap kecintaan kepada agama yang beliau peluk beserta keluarga beliau, sehingga beliau berencana untuk membuat sebuah yayasan pondok pesantren yang bisa menaungi para mualaf, para yatim piatu dan tuafa, sehingga keinginan beliau ini baru terwujud pada tahun 2008. Beliau mulai berpindah dari Jakarta ke wilayah Parung Bogor ini untuk memulai, untuk memulai sebuah niat, yaitu mendirikan sebuah hiasan Pondok Pesantren Tafid Asyifa al-Islami. Di mana pada tahun 2008 itu beliau mulai eh, apa namanya memulai rencananya, kemudian pada tahun 2010 itu beliau sudah membuka pertama kali menerima santri kurang lebih lima orang santri hmm. yang berasal dari Nusa Tenggara Timur oh. dan alhamdulillah pada tahun 2011 uh, izin operasional pondok pesantren asyikah Islami yeah. alhamdulillah selesai yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia oh. yang ada di wilayah Kabupaten Bogor hmm. Hmm. dan pada saat itu kondisi pesantren masih sangat sederhana yaitu berupa bangunan-bangunan. Belum seluas seperti ini ya? Belum seluas seperti ini. <laughs> okay. nah, namun Alhamdulillah karena niat beliau yang sangat tulus ikhlas. Yeah. Didorong oleh semua uh, keluarga besar beliau. Untuk membuat sebuah lembaga pendidikan. Yang hmm. eh, terfokus untuk membantu orang-orang mu'alaf. Yatim, piatu dan du'afa. Sehingga hmm. Allah mudahkan niat beliau. Dan Alhamdulillah pada saat ini. Juga telah berdiri. ...sebuah lembaga pendidikan SMP Tafid al-Islami yang izin operasinya keluar tahun 2018. Dan saat ini uh, santri yang berada di Pesantren Asyif al-Islami kurang lebih ada sekitar 120 santri. Hmm. Dan ini berasal tidak hanya dari Nusa Tenggara Timur, namun dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia hmm. hampir ada. Dan ini Alhamdulillah ini berkat doa daripada para donatur. Yeah para simpatisan dan mungkin umat Islam secara keseluruhan. Baik. Saya kira itu. Baik. Ceritanya. Baik. Kemudian berkaitan dengan kegiatan santri yang ada di Pondok Pesantren Asyifa ini, bisa saya ceritakan kepada pemirsa kita seperti apa kegiatannya. Mulai mereka dari pagi, katakanlah bangun, misalnya mungkin sholat malam sampai dengan tidur ya. lagi kira-kira ya. kira seperti itu. Ya. Ya. Sebagaimana lazimnya pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia. Ya. Uh, kita juga mempunyai jadwal kegiatan rutin yang memang sudah menjadi acuan kita setiap hari, mm. di mana para santri diharapkan bisa bangun lebih awal. Dan kita ada program, yaitu sholat tahajud bersama yeah. yang kita mulai dari jam 4 pagi, mm. kemudian dilanjutkan dengan kegiatan uh, muzakarah sebelum sholat subuh, yeah. kemudian uh, adzan subuh. Kita santri membaca asmaul husna bareng-bareng. Uh -huh. Kemudian, setelah itu diikuti dengan pengajian-pengajian kitab-kitab pesantren, yeah. seperti kitab fikih yang kita gunakan, kitab ad durusul fikih yeah. ada kitab kasifatus saja, uh -huh. ada kitab Naja, dan juga kitab akhlak, akhlak ilbanin, dan akhlak ilbanat, uh -huh. serta kitab akidah uh -huh. al-Islamiah, yaitu Al-Aqid ad-Diniah, uh -huh. serta kitab-kitab yang lainnya, sebagaimana zimrat pesantren, seperti khulwasul yakin untuk. Uh, kitab sejarahnya yeah. dan setelah itu diikuti dengan program tahfidul Quran mm -hmm. itu mereka lakukan pada kegiatan setelah pengajian Ba'da subuh mm -hmm. nah, setelah kurang lebih satu jam yeah. mereka kemudian istirahat sebentar untuk mempersiapkan diri untuk uh, apa namanya melakukan kegiatan lainnya seperti melakukan kebersihan bersama dengan warga santri yeah. kemudian setelah itu mereka persiapan uh, sarapan pagi Dilanjutkan dengan persiapan sekolah. Dan mereka masuk lagi kurang lebih jam 9 pagi. Okay. Uh, sebelum jam 9 itu mereka juga ada uh, hafalan ringan. Dalam rangka uh -huh. memorojah apa yang sudah dihafalkan tadi pagi. Okay. Setelah pelaksanaan kegiatan pendidikan formal. Uh, selesai duhur. Kemudian mereka istirahat sebentar. Uh, dan ada beberapa kegiatan yang sifatnya ekskul. Di mana mereka juga belajar. Ada uh, Alquran Quran mujawadan. Tahsinul qiraah yaitu berbagi bacaan, ada yeah. juga kegiatan mm -hmm. untuk uh, belajar tilawah Quran bin Nahum. bin Nahum. Ya bin Nahum. Yeah. setelah itu uh, asar mereka praktis istirahat, uh, istirahat sebentar, yeah. dilanjut sampai menjelang Maret seperti biasa, mereka harus bersiap uh, untuk menyambut datangnya waktu Maghrib. Yeah. Kemudian surat Maghrib berjamaah, yeah. setelah surat Maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan kegiatan tahfidul quran, mm -hmm. kita lakukan kurang lebih sampai jam 8 malam setelah jam ya, 8 ya. malam baru mereka me melakukan kegiatan malam yaitu berupa makan malam setelah itu setelah malam makan malam mereka melakukan muroah hmm. pelajaran pagi ya, ya. yaitu kegiatan rutin yang ada di setiap harinya setiap ya? harinya hmm. ya, untuk hari-hari libur biasanya mereka juga ada kegiatan tambahan seperti malam Jumat mereka mengajakkan uh, baca Yasin, kemudian hmm. baca berjanji, dan sebagainya. Seperti yang lazimnya, ya, ya. malam Ahad itu atau malam Minggu, bisa ada kegiatan hadroh, ya. yaitu latihan pidato, yang dalam rangka mengasuh keterampilan mereka dalam berorasi di depan publik nantinya. Hmm, hmm. Itu baik, lalu berkaitan dengan prestasi-prestasi uh, dari santri-santri kita ini, uh, hmm. lebih kepada apa, Ustadz? Misalnya, ya. mungkin. Apakah di tilawahnya, apakah lebih di tahfiznya atau mungkin pidatonya ya. atau sama atau bagaimana? Ya. Ya. Alhamdulillah uh, memang kalau kita bicara prestasi karena memang pesantren kita uh, masih usia-usia jagung bahas ya, ya, ya. ya. uh, Namun alhamdulillah beberapa santri sudah pernah mengikuti beberapa perlombaan hmm. untuk tahfiz Quran untuk kategori satu juz dua juz hmm. dan kita juga mengadakan kerjasama dengan beberapa pesantren hmm. untuk tasmi ya artinya kita saling berbagi ilmu. Dan ya. juga ada lomba-lomba yang kita ikutin. Seperti ya. kemarin ada prestasi lomba Adzan juga, ya. alhamdulillah. Santri kita dapat juara dua ya. di tingkat Kabupaten Bogor. Ya. Dan beberapa prestasi yang lainnya yang mungkin saat ini belum bisa kita munculkan bersama. Namun, pada intinya semangat dan giroh mereka untuk uh, terus berpacu berlomba Faslul Khawrat ini luar biasa. Ini ya. yang saya lihat uh, giroh para santri yang ada di sini. Ya. Lalu uh, terkait dengan kurikulum ataupun metode dari proses pertransferan uh, belajar-mengajar di sini seperti apa ya. bisa disampaikan? Untuk uh, peningkatan tahfidz Quran, ya. kita seperti sebagaimana pesantren yang lainnya juga, seperti tahfidz ya. kita, yaitu guru atau murabbi ya. atau guru yang mengajarkan Tafidh Quran itu seperti biasa mereka, Uh, santri dihadapkan satu persatu untuk uh, menyampaikan hafalannya, setor yeah. hafalan istilahnya. Mm. Kemudian guru itu mengecek hafalan dari setiap santri yang ada dan setiap Ahad, setiap Ahad pagi ba'da salat subuh yeah. itu santri-santri yang sudah hafal diminta untuk menampilkan hafalannya di depan teman-temannya mm. dalam rangka satu untuk memotivasi mereka agar yang lainnya berlomba-lomba dalam menghafal. Yang kedua melatih keberanian mm -hmm. untuk tampil di depan publik yeah. dan yang ketiga sebagai bahan eh, apa namanya eh, murojaah bersama mm -hmm. yang dilakukan oleh pihak asatid dan para santri yang ada. Di... Uh, seberapa pengaruh dengan santri yang ada di pondok pesantren kita ini dengan kondisi hampir dua tahun kita dalam keadaan pandemi seperti ini? Alhamdulillah. Apakah ada pengaruhnya atau ya. alhamdulillah karena pesantren kita ya. ini kebanyakan, ya, hampir semuanya anak di dalam pondok pesantren. Hmm. Uh, ya, pandemi COVID ini memang ada pengaruhnya, namun tidak terlalu signifikan pengaruhnya untuk kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren asyifa. Hmm. Kenapa? Karena memang kita tidak ada anak luar, sehingga semua anak ada di dalam pondok pesantren. Untuk bersentuhan dengan luar, kita sangat membatasi. Jadi ya. kondisi pandemi ini bagi bagi anak asyifa tidak, tidak terlalu banyak berpengaruh hmm. dalam arti kegiatan belajarnya. Hmm. Namun dari segi yang lain pasti ada. Kalau donatur ada pengaruh. Ah, <laughs> ah itu sudah. Iya. Iya. Ya. <laughs> ya. Ya, ya Alhamdulillah, walaupun dalam kondisi covid semacam ini masih ada beberapa orang uh, muhsinin, ya, ya. ya mutatawiin, yang mau berderma Artinya mau berbantu, ada pengaruh di situ ya? Pengaruhnya ada, ada Berarti pengaruhnya Berarti bisa mengajak ke pemirsa bahwa yang ingin donatur silahkan Ya, ya <laughs> bagi ya. para pemirsa kami, sampai ya. terima kasih kepada para ya. donatur yang telah membantu Pondok pesantren Syifa Al-Islam ini dan bagi yang belum silahkan nanti bisa uh, menghubungi Ya nomor yang tertera di channel ini Insya Allah, Allah. Insya Allah atau via Patria TV nah, ya, bisa boleh. di sini ya atau via Patria TV yang bisa menghubungkan dengan pihak Pondok Pesantren Asyifa. Insya Allah. Namun Alhamdulillah sedikit saya tambahan saja yes. eh, sebagai upaya ekonomi untuk mengcover kekurangan kita juga kita punya usaha. Oh apa itu Ustaz? Ya. Oh ya apa itu, usaha usahanya? bisa Bapak lihat di situ ya, ada ya. usaha pengepakan air minum ya, ya. di situ ada air minum yang bermerek Asyifa As As Rahimah mm -hmm. di mana ini sangat-sangat menopang daripada ekonomi pondok pesantren. Walaupun yeah. saat ini memang uh, belum begitu signifikan namun alhamdulillah kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya insidental bisa tercover dengan uh, adanya usaha ekonomi yang berupa pengemasan air minum isi ulang juga pengemasan air berupa air gelas Uh, ada yang 3 mili, 300 mili, ada yeah. 600 mili, ada yang satu liter setengah sampai pada galon. Dan Alhamdulillah permintaan mm -hmm. sangat tinggi dan semoga mohon doanya kepada pemeriksa agar kegiatan ekonomi peserta ini bisa lebih maju, bisa berkembang mm -hmm. dan insya Allah akan bermanfaat untuk para santri umat Islam keseluruhan dan warga negara Indonesia amin ya rabbal doanya aja. Jadi Patria TV juga bisa untuk sebagai penyalur air sehat juga. Alhamdulillah. Ya. Insya Allah. Sangat sangat marhaban, ahlad masalah <laughs> iya. kepada Patria TV uh, untuk bisa terus berkontribusi dan berkesempatan dengan kami. Iya, dan bisa juga menjadi marketing juga kita insyaallah supaya pesannya juga bisa lewat kita nanti. Amin. amin. <laughs> Alhamdulillah alhamdulillah. Baik, semoga dilancarkan Ustaz. Amin, amin. Iya, baik. Kemudian uh, ini berkaitan masih dengan pondok pesantren kita. Bagaimana dengan dewan gurunya ataupun pengajar Ustaz? ya Ustaz? Uh, tenaga, tenaga pengajar? Tenaga pengajar, pengajar di kita alhamdulillah rata-rata mereka sudah menyelesaikan program S1-nya ya. ya. Dan beberapa memang ada lulusan tahfidz Quran juga ada Uh, yang fokus kepada kitab. Hmm. Termasuk saya sendiri ya. punya pernah background untuk belajar di Lembaga Lipia Jakarta ya. dan beberapa perguruan tinggi yang ada. Dan ya. alhamdulillah di sini kondisinya sangat kondusif hmm. dan insya Allah, guru-gurunya bisa dipertanggungjawabkan ya. semuanya. Amin. Ya, amin ya robbal alamin. <laughs> Oke. Uh, mengingat kondisi kita masih dalam masa pandemi dan alhamdulillah kita melihat perkembangan Hari demi hari trennya sudah mulai menurun saat yeah, ini. Alhamdulillah, ya, Ustadz, alhamdulillah. Ustaz apa Syih Lubab? Yeah, yeah. Nah, ini saya ingin mendengar pesan dari Ustaz Lubab kepada masyarakat Indonesia di pandemi saat ini. Apa yang harus mereka lakukan dan bekal apa kira-kira agar semakin kuat dalam menghadapi uh, cobaan yang masih ada saat ini yeah. terkait pandemi hari ini. Silakan, Ustaz. Yeah. Sebagai pesan saya untuk diri pribadi dan juga para santri yang ada serta para pemirsa yang ada, ini semuanya ada min Allah, semuanya berasal dari Allah, sehingga tidak ada konsep yang paling tepat hanya kita kembali, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan banyak apa banyak muhasabah, introspeksi diri. Ya, introspeksi diri ini banyak hal yang bisa kita lakukan. Pertama dengan banyak zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga banyak bermunajat kepada Allah. Artinya kita mau uh, mengakui bahwasanya ini ada apa hikmah di balik semua ini. Saya kira sebagai seorang muslim setiap kejadian, setiap ujian muslim yang baik, muslim yang muttaqi adalah orang-orang yang mampu dan cerdas memahami uh, pandemi ini sebagai bagian dari sebuah dalam rangka untuk mengingatkan diri kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. dengan berpikir yang banyak insya Allah, insya Allah Allah akan bebaskan kita dari pandemi covid tidak hanya di Indonesia namun di seluruh aman alam insya Allah hmm. baik ada yang pertanyaan juga yang menurut saya penting ya hmm. sebagai katakanlah masukan ya. bagi orang tua orang tua yang mungkin hari ini masih punya anak yang ingin melanjutkan ke pesantren sehingga pesantren ini harus menjadi pilihan yang Bukan nomor sekian, tapi adalah pilihan yang utama. Ini seperti apa? Mindset yang harus ada di orang tua agar tidak ada kekhawatiran itu. Ya, perlu saya sampaikan kepada para orang tua. Ya. Bahwa ada, tidak ada sebenarnya doktrin-doktrin atau yang sifatnya radikal misalnya ya. begitu kan. Sebenarnya uh, istilah radikal itu adalah hmm. istilah yang memang sebenarnya tidak ada di pesantren itu tidak ada istilah radikal. Karena dalam ajaran Islam ya. adalah semuanya agama toleransi, agama yang tasamu. Dan, eh, pada pesan Tarsifa, kita mengikuti akidah al Sunnah wal Jamaah. Yeah. Madhabnya juga, madhab fikirnya Syafi'i, eh, mm -hmm. ya, tasawuf Imam Ghazali, yakni yeah. ya, Ulumuddin. Nah. Sehingga, harapan kami, pondok-pondok pesantren ini harus menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan bangsa. Mm -hmm. Jangan menjadi... Per Bagian dari masalah bangsa, namun jadi, -jadi solusi, dan kami hargai kepada orang tua untuk tidak khawatir iya. menaruh pendidikan anaknya di pondok pesantren. Lebih khusus, pondok pesantren Arabia sangat terbuka bagi para orang tua santri atau saudara-saudara kita yang tidak mampu, saudara-saudara kita yang mungkin saat ini Allah belum kasih rezeki yang banyak. Kami membuka diri untuk menerima antum semuanya, untuk menerima. Uh, Putra-putri, bapak ibu, semuanya yang memang membutuhkan pendidikan yang baik di pondok pesantren Asyifa. al-islami terutama dari kalangan mualaf, jangan hmm. khawatir untuk datang ke pondok pesantren Asyifa. Hmm. Kami insya Allah siap melayani, uh, berbagi konsultasi ter terkait dengan masalah, hmm. uh, apa namanya, keislaman, dan lain sebagainya. Dan hmm. sekali lagi, tolong pesantren adalah lembaga yang saat ini hmm. terbaik untuk mengatasi permasalahan bangsa dan untuk menyiapkan generasi Islam yang akan datang, Insya Allah. Insya Allah, Insya Allah. Dan juga uh, bahwa penekanan di Pesantren itu terkait dengan akhlak. Ya, oh iya. Iya. Ya. Uh, selain ilmu, Iwan ya. Karena punya punya ya. prinsip ya. al-adab ilmi okay. atau al-adab kobla ilmi. Nah. Akhlak itu sebelum ilmu. Nah. Artinya kita tanamkan nilai-nilai moral yang merupakan bagian dari perintah Nabi mm -hmm. inama bu istu li utamimah makaril akhlak mm -hmm. sungguhnya kami diutus Allah SWT ada untuk menyemburakan akhlak atau budi pekerti yang mulia mm -hmm. sehingga ini yang hari ini jadi 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 apa namanya uh, topik kita yang paling penting di pesan adalah akhlak sebelum kita menanam ilmu akhlak kita taramkan. maka mm -hmm. kita ajarkan mereka uh, kitab akhlak lebih banyak di balik itu mm -hmm. ya baik ada kata kunci tidak ya. terasa kita sudah berada di penghujung uh, jumpa kita ya. dalam program Elo Pesantren untuk episode ya. yang ke-11 kali ini. Uh, terkait tagline atau kata kunci tentang kehidupan ini Ustaz bisa di-share kepada pemirsa kita. ya, ya. Eh, Kata kuncinya adalah jangan pernah berhenti untuk terus berusaha dan berusaha. Insya Allah. Jadi hmm. manjat da'wah Siapa yang kiat, siapa yang berusaha, insya Allah cita-cita kita akan tersampai. Bagi orang tua, jangan berperah putus asa. Jangan berperah berpikir pandemi menghalangi anak-anak kita untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Kami pondok pesantren Asyifa terutama, anytime kita buka untuk menerima dan ucapkan marhaban ahlan wa kepada para santri yeah. yang bisa bergabung dengan kami. Saya kira itu saja. Right. kata kuncinya manjat dan wajah. Siapa <laughs> yang mau Uh, rajin siapa yang berusaha Insya Allah pasti akan tercapai cita-citanya. Si amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Ki Haji Irbabul Lubab SPD atas waktunya amin. untuk bersama kami dalam program Ello Pesantren. Tetap terus bergerak amin. semangat dan pantang menyerah. Amin ya robbal alamin. Selalu sehat walafiat nomor satu Amin amin Ubaik. ya robbal alamin. Oke baik pemirsa Patria TV di seluruh Indonesia atau dimanapun saja berada. Demikian tadi wawancara kami bersama pengasuh Pondok Pesantren Asyifa Al Islami Parung Bogor yang beralamat tepatnya di Jalan Demang Arya Desa Warujaya Parung Bogor K.H. Haji Irbabul Lubab SAG SPD pengasuh Pondok Pesantren Asyifa Al Islami hidup hanya sekali jadilah yang berarti sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya saya Mustafa program Ailo Pesantren Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh